Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di video kali ini saya akan sharing tentang hadis jauhi syubhat. Anin Nu'man ibn Bashirin qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa ahwan Nu'manu bi isba'ihi ila uzunai. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma musyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami kar'i yar'a hawlal hima yushiku ayyaqa fi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi muzgatan idha salahat salahal jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalbu. Mutafakun alaih. Artinya, dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, telah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil Nu'man memasukkan dua jarinya di dua kupingnya, sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan tetapi di antara keduanya terdapat beberapa syubhat-syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang menjauhi syubhat-syubhat, maka ia termasuk membersihkan atau menjaga agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, dikhawatiri ia termasuk ke dalam yang haram. Sebagaimana gembala yang mengembala di keliling batas, pasti ia akan jatuh padanya. Dan ketahuilah, tiap-tiap milik ada batasnya. Dan ketahuilah, batas-batas Allah adalah larangan-larangannya. Dan ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal daging yang apabila ia baik, baik tubuh semuanya. Dan apabila ia rusak, rusak tubuh semuanya. Dan ketahuilah, itu adalah hati. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.